Penerbangan SQ923 dari Bandara Internasional Juanda Surabaya, Indonesia menuju Singapura. Halo, jumpa lagi dengan Adele Joss. Joss jalan-jalannya, Joss kulinernya, Joss ceritanya. Belum jam 10 WIB, kita boarding. Sekarang menikmati makan siang. Bensi makan rotinya sambil nonton. Aku pilih menu ini yang ada ayamnya gitu. Halo, aku sudah sampai di Bandara Changi, Singapura. Dulu aku sudah pernah kesini dan sudah ada videonya. Sekarang aku kesini, ke Changi lagi. Tapi aku nggak mampu, nah kita hanya transit ya. Dan waktunya mungkin sekitar 3 jaman aku ada di sini. Ini aku mau ke Terminal 2. Karena kita dulu belum pernah ke Terminal 2 sepertinya. Nah, aku 7 tadi itu aku naik dari Bandara Juanda Surabaya, transit di Singapura, terus aku mau ke Beijing. Tapi nanti jam 4 sore ya. Sama Anfi dan juga sama Kenti. Ini dia. Salah satu hal baru yang bisa kita nikmati di Terminal 2 Changi Airport. Taman tanaman asli yang dipadu dengan teknologi digital. Aku nemuin sebuah taman lagi di sini, di rooftop. Panas amat, banyak tanaman bunga matahari. Sepertinya kematasan juga kayak aku. Letaknya agak tersembunyi di lantai 3 dekat stasiun Skytrain F. Malam hari pasti cantik di sini, lampunya nyala. Kebayang anginnya yang gede, semilir. Aku menunggu di sini. Pesawatku jam 16.50 jamnya Singapura. Lebih cepat 1 jam sih dari Indonesia. Langit sore yang cantik. Aku terbang bersama SQ806 ke Beijing. Perkiraan tiba 23.00 waktu Beijing. Beijing memiliki jam yang sama dengan Singapura. 6 jam di pesawat, guys. Waktunya makan malam. Thank you.
Terima kasih buat yang sudah nonton video aku. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video Adel Joss yang wow banget. Bye-bye.